Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا فتاه يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم Nasru min Allah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin Rabbi zidna ilma warzuqna fahma Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah yang berbahagia tuan pengerusi masjid, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya para jamaah maghrib, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT. Allah lah yang menghantar hamba-hambanya kita semua ke rumahnya menjadi tetamunya, dan Allah jua lah yang mempertemukan kita pada malam ini. Allah SWT yang memberi kita kelapangan, Allah SWT yang memberi kita keafiatan, Allah SWT yang memberi kita taufik, hidayah, inayah, ya, untuk duduk dalam majlis taman-taman ataupun kebun-kebun syurga. Jadi bila kita duduk dalam taman ataupun kebun-kebun syurga dunia ini, seharusnya setiap kita semua senyum, ya, gembira, kerana kita dipilih daripada ramai lagi di luar sana, ratusan orang. Kalau di luar lagi sana, lagi ramai orang. Penuh jalan-jalan raya, penuh kedai-kedai. Tetapi masjid belum sampai penuh, ya. Setakat ini belum penuh lagi. Jadi Allah lah yang menghantar kita semua ke sini. Tuan-tuan dan ibu-ibu adalah orang yang dipilih oleh Allah SWT. Jadi kena ada rasa gembira, senyum, dapat duduk dalam taman-taman syurga dunia ini. Iza marartum miryadil jannah farta'u. Apabila kamu melewati kebun-kebun syurga, taman-taman, dahlah kamu kecapi nikmatnya. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apakah itu kebun-kebun syurga? Nabi beritahu ialah majlis zikrullah, mengingati Allah SWT. Yang mana dalam majlis itu ada membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Dan dalam majlis tersebut ada berselawat kepada Nabi SAW. Inilah majlis yang dipanggil majlis sakinah, ketenangan. Kadang terlalu tenang sampai kita pun lena. Ya, kat majlis ni lah kita sedap tidur, nyenyak. Kan tersedar ya pandang menceramah, lelap lagi. Itu panggil majlis apa? Sakinah, ketenangan. Kadang kat rumah tak boleh tidur. Susah nak tidur, duduk dalam majlis, majlis ilmu, majlis-majlis musahkan Allah, boleh lelap tidur. Ya. Tu adalah kelemahan kita lah. Ya, dan dipanggil juga majlis maghfirah, keampunan. Yang mana setiap kita semua, tuan-tuan dan puan-puan, dahlah kita yakin dalam hati kita, selesai majlis ini,
Allah SWT akan ampunkan dosa-dosa kita, bahkan dosa kedua ibu bapa kita. Jadi sebab itu, ya, kita gembiralah dapat hadir ini. Syabas tahniah lah. Di samping itu ulama beritahu, supaya untuk kesempurnaan iman kita, dahlah kita kasihani saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita. Ramai lagi yang belum dapat datang, tuan-tuan. Tuan-tuan ni alhamdulillah orang yang Allah dah jinakkan. Ramai lagi di sana yang hatinya masih liar. Ya, tak mau datang, tak mau pijak masjid lagi, tak pergi surau lagi. Tak lagi duduk dalam majlis-majlis ni, tak mau lagi. Jadi kita kena kesian pada mereka dan doakan. Ya, kalau ada kekuatan kita ajak supaya mereka juga dapat sama-sama nikmat ini. Bukan kita saja seorang dapat. Hari-hari ulang-alik, tapi kita ada memikirkan macam mana jiran tetangga aku, macam mana kawan-kawan baik aku, supaya kita sama-sama dapat masuk syurga, selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, ya. Di samping itu jangan lupalah kita niat itikaf dah sampai masjid ni. Saja aku itikaf dalam masjid ini kerana Taala. Kurang-kurangnya antara maghrib hingga isyak kita dapat buat itikaf. Ya, jadi insya-Allah kita akan berselawat dulu. Sampai mana Tuan Bilal ada catatan? Hah? 715. Buku selawat 715. Ya, betul, ya. 715. Yang ada kitab keluarkan, yang tak ada kitab, sama-sama ikut selawat insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Sama-sama tuan-tuan, ya, kuat-kuat, bersemangat. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mufakham sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakallahu sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mufallaj as-sanaya sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakallahu sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-muflih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakallahu sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-muqaddam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-muqaddim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-muqawwam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mukallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mulabbi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Insyaallah sambung akan datang Al-Malik. Jadi sambung, ya, kitab Nasihat Agama Wasiat Iman masih dalam tajuk Hati yang bersih dari batil dan jahat. Jadi setiap kita, tuan-tuan, puan-puan, ya, kena sentiasa berusaha untuk membersihkan hati kita. Macam mana kalau pakaian kita kotor, kita basuh bersih. Macam mana kalau jasad kita kotor, kita pun mandi, sabun, ya, bersih-bersih. Kereta kita pun kalau kotor, kita bersihkan. Apatah lagi, ya Allah SWT perintah pada kita supaya hati kita tadi bersih daripada batil dan juga kejahatan. Baik. Dalam sebuah hadis yang lain disebut, annal iman yabdu fil qalbi lam'atan baydha
summa tazidu hatta yabyadhu yabyadhu al-qalbu kulluh wa inna an-nifaqa yabdu fil qalbi nuktatan sauda summa tazidu hatta yaswadda al-qalbu kulluh. Bahwasanya iman itu mula muncul di hati sebagai sinaran putih, lalu ia membesar sehingga seluruh hati menjadi putih. Sedangkan nifaq pula mula muncul di hati seperti titik-titik hitam, lalu merebak sehingga seluruh hati itu menjadi hitam gelap. Jadi itu tuan-tuan, Nabi beritahu gambaran ya iman yang ada dalam hati kita. Kalau hati kita tu ada cahaya iman, mana tak adalah kegelapan dalam hati kita. Tapi kalau kita tak usahakan iman masuk dalam hati kita, maka sifat yang lain masuk, ya, sifat nifak, yang mana dia akan merupa titik-titik hitam, merebak-rebak sehingga hati kita semua jadi hitam, gelap. Jadi bila hati itu tergelam, gelap, susah untuk kita mengenal pencipta kita. Susah untuk kita menjadi hamba Allah SWT yang tunduk dan patuh. Hati itu condong dan cenderung untuk buat jahat, tak elok. Tapi kalau hati itu ada cahaya iman, nampak je kebaikan. Suka kepada kebaikan. Ha, tuan-tuan, masing-masing kita muhasabah. Ya. Setiap diri kita semua, kita renung. Hati aku ni hitam ke putih? Allah, daripada pagi sampai kita nak tidur, suka nak buat baik. Ya. Ada je jalan nak cari kebaikan. Ha, itu tanda-tanda hati kita insya-Allah, hati yang putih bersih. Tengok orang tu jadi sumber pahala. Bukan tengok orang tu nyampah, benci, hasad, ya, kena nak maki orang, mengumpat orang, tidak. Hati tengok orang tu sumber kebaikan. Oh, assalamualaikum. Salam. Tanya khabar. Ya, ajak minum. Orang yang ada sekeliling kita sebagai sumber pahala bagi kita. Itu orang yang hatinya bersih, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita sekalian daripada bahaya nifak, sifat munafik, serta diakhiri hayat kita berserta kaum muslimin dalam agama Islam. Amin. Amin tuan-tuan, ya. Ini doa daripada penulis. Sungguhnya iman itu akan bertambah dengan sentiasa mengerja dan membaikkan amalan-amalan yang soleh dengan sepenuh ikhlas kepada Allah Ta'ala. Manakala nifak, ya, kemunafikan pula akan bertambah dengan bertambahnya amalan-amalan yang jahat seperti meninggalkan perkara-perkara yang wajib dan melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh agama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aznaba zamban nukita fi qalbihi nuktatun sauda fa intaba sukila qalbuh wa illam yatub zada zalik hatta yaswadda qalbuh. Sesiapa yang melakukan sesuatu dosa, maka akan tumbuh di hatinya setitik hitam. Kiranya ia bertaubat, akan terkikislah titik hitam itu dari muka hatinya. Jika ia tidak bertaubat, maka titik hitam itu akan terus merebak sehingga seluruh muka hatinya menjadi hitam. Itu tuan-tuan, ya, yang Nabi beritahu pada kita. Kalau buat dosa je, hati kita mula letak titik hitam. Buat lagi titik hitam. Akhirnya daripada sikit menjadi banyak, gelap hati kita. Tapi sekiranya kita cepat sedar dan bertaubat kepada Allah SWT, maka akan terkikis ataupun terdilit. Sebab tu ulama beritahu,
Kita orang mukmin ni jangan ada niat nak buat kejahatan. Niat kita tu nak buat baik, ketaatan, amal-amal soleh saja. Ya. Jangan ada tertik nak buat niat. Tetapi dalam kita beramal soleh, buat kebaikan, ada kalanya kita tergelincir, terbuat juga dosa. Cepat-cepatlah kita bertaubat kepada Allah Taala. Jangan nantilah dulu, aku nak buat maksiat dulu, besok aku taubat kemudian. Belum puas buat maksiat, na'udzubillahi wa min zalim. Jadi orang mukmin tidak begitu sifatnya. Orang mukmin dia tak ada hati nak buat kemaksiatan. Tapi ada kali terbuat juga. Ha, cepat-cepat astaghfirullah. Astaghfirullah. Kalimah yang pendek saja ulama tahu, tetapi dia mampu memadamkan 60 tahun kita dah buat dosa dan maksiat. Hanya dengan astaghfirullah. Paling pendek tu. Tuan-tuan nak sambung lagi terpulang. Ya, sekurang-kurangnya lepas sembahyang astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, kalau tuan-tuan dapat amalkan sehingga 1000 satu hari istighfar, maka itu lebih baik. Selawatnya 1000, istighfarnya 1000. Ya. Dan kita tahu kelebihan istighfar itu apa. Kita faham kenapa kita kena istighfar. Pertama, dosa kita banyak. Nabi pun yang masum beristighfar tidak kurang 70 kali Rasulullah. Jadi kita pula harap lepas sembahyang tu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kadang-kadang tak sempat istighfar, dah bangun. Cepat nak balik, ya. Ha, jadi kita duduk istighfar. Kalau 3 kali istighfar, kalau kali 5 dah 15 kali. Ya, nanti sambung solat sunat. Tuan-tuan duduk lapang-lapang tu pegang tasbih. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Apa kelebihan orang yang banyak istighfar? Yang pertama, Allah SWT kan tukarkan. Ini berhadis Nabi SAW. Tukarkan kedukaan, kesedihan kepada kegembiraan. Hari itu sedih, macam-macam ujian. Ya, sifat-sifat Allah akan tukar kesedihan tadi kepada kegembiraan. Allah angkat kesedihan tadi. Yang kedua, siapa yang banyak istighfar, Allah SWT akan buka jalan daripada kesempitan yang kita hadapi. Macam-macam pancaroba kita hadapi. Oh, rupanya kita kurang istighfar kepada Allah SWT. Tuan-tuan amalkan istighfar satu hari 1000 kali. Astaghfirullah. Pendek cukup. Astaghfirullah. 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 Ambil alat kira. Astaghfirullah sambil masak. Sambil burning bunga. Sambil jaga cucu. Sambil naik motor dengan cucu pusing kampung. Sunggala ke Hulu Kilir itu jangan. Apa nak menyakat cucu aja, tapi mulut kita tu istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wah, rupanya pergi dan balik tu dapat 500 istighfar. Masya Allah. Apa dia yang kedua tadi? Iaitu Allah tukar atau Allah SWT akan buka jalan kesempitan kepada jalan keluar. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang Allah uji satu hari tu. Macam-macam masalah. Anak buat masalah. Haiwan ternakan kita buat masalah. Ya, kucing kita buat masalah. Jiran buat masalah. Tempat kerja ada masalah. Serabut, kata orang Jerman, ruut. Ya, ndase ruut. Semeraut. Ya, serabut betul lah itu, ya. Cepat-cepat istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah akan buka jalan kepada jalan keluar, ya. Yakin tuan-tuan, amalkan insya-Allah.
Dan yang ketiga, Allah SWT akan bagi rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Rupa-rupanya istighfar tadi menjadi sumber rezeki. Kita ingat rezeki itu hanya kerja. Tak kerja mana nak dapat duit, mana nak dapat rezeki, tidak. Tuan-tuan ya, tidak. Bukan bekerja saja mendapat rezeki, tetapi melalui amalan juga boleh mendatangkan rezeki, iaitu istighfar salah satunya. Sembahyang juga menjadi sumber dapatnya rezeki. Wasta'inu bisabri wassalah. Ya. Baik. Hadis ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaqsimun. Bahkan telah termeterai di muka hati mereka itu yang mereka kerjakan. Jadi kalau orang yang buat kejahatan-kejahatan terpatri kat hati dia tadi. Titik-titik hitam tadi susah nak tanggalkan. Mana-mana betul-betul bertaubat istighfar semua ta'ala. Dosa-dosa dulu masa muda-muda. Ya. Masih terbayang lagi kadang, oh ya aku buat dulu macam-macam. Ya. Itu masing-masing yang tahulah. Tak payah tengok orang lain. Jadi kita istighfar. Astaghfirullah. 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 Ya. Sebanyak-banyaknya. Allah akan bersihkan balik hati sikit. Hati bersih. Hati bersih, hati bersih. Mula nampak cahaya, mula keluar cahaya. Hanya hati kita putih bercahaya. Masa tu baru nampak kebaikan itu, nampak kebaikan ini. Mula nampak tabung je, ini mesti kena masukkan. Nampak orang susah, ini mesti tolong. Macam tu. Tengok jirannya, wah ni apa nak baik buat jiran ni, masak bubur antar rumah jiran. Oh ni malam ni ada pengajian, ada apa, kita infak. Makanan untuk kawan-kawan kita, jamaah. Kita tahu kalau bagi makan orang-orang yang apa, yang beriman, yang masoleh ni besar pahalanya. Itu semua daripada hati yang bersih, nampak aja kebaikan. Dipanggil Ainul Basiroh, mata hati kita tu celik dan mula nampak. Memanglah tiada suatu yang bencana dan mudaratnya lebih berat kata manusia di dunia dan di akhirat daripada dosa. Sebab seseorang manusia tidak akan disentuh kecelakaan atau ditimpa kesusahan melainkan tersebab oleh dosanya sendiri. Sebab seorang manusia tidak akan disentuh kecelakaan atau ditimpa kesusahan melainkan tersebab oleh dosa-dosanya sendiri. Jadi ada kalanya kita dapat musibah, dapat ujian-ujian Allah tu, Allah SWT nak suruh kita renung, oh aku ni dah buat banyak dosa. Ni Allah uji, habis niaga, habis kena sakit. Ya. Daripada sehat sekali dapat sakit teruk. Oh ini semua kerana aku dosa dulu ya Allah. Istighfar. Ya. Ampunlah dosaku ya Allah. Aku tak nak sakit. Di akhirat biarlah aku sakit kat dunia. Jadi Allah bagi sakit tu kita redha dan kita faham ini sebab dosa aku yang banyak. Macam ni. Sebab tu orang-orang yang soleh dia suka kena sakit. Kita kan tak suka kena sakit. Makan suplemen itu, suplemen ini. Pagi lari jogging. Macam-macam lah. Untuk apa? Supaya sehat, tak nak sakit. Kasina Ali itu, radhiyallahu tuan-tuan, kalau dia tak kena sakit, dia menangis. Kenapa ni Allah tak bagi aku sakit? Adakah Allah SWT tidak sayang padaku? Ya, macam tu. Jadi kalau kita kena sakit sikit tu tuan-tuan, istighfar SWT, Allah sayang, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Itu sifat memang orang mukmin. Ada kencing manis, istighfar, ya Allah. Ya Allah, engkau ampunkan dosa aku ni. Darah tinggi, istighfar. Gout, istighfar.
ya, pening, migrain, shifa, macam-macam lah masing-masing, ada serangkai, dua rangkai, tiga rangkai, oh, semua pemberian daripada Allah SWT. Ihtiyau makan ubat tu, makanlah ya. Tapi kita kena faham, ini daripada Allah, sakit daripada Allah, penyembuhan daripada Allah, Allah nak ampunkan dosaku. Senyum dengan redha. Jangan kita berkeluh kesah. Firman Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibah, fabima kasabat aydikum. Dan tiada akan menimpa kamu oleh suatu kecelakaan melainkan disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Oleh itu maka hendaklah setiap mukmin berjaga-jaga supaya tiada melakukan dosa. Eh, tiap kita usaha kita tuan-tuan dah sekarang ni, yang sudah-sudah yang akan datang ni, kita berusaha jangan terlintas nak buat dosa lagi. Dan sekarang ni dosa zaman moden ni lagi canggih daripada zaman dahulu. Ya, lagi canggih. Sekejap dia nak mendapat dosa. Macam mana kadang alat ini pun nak jadi sumber dosa. Baca fitnah-fitnah dalam tu, percaya, kita sebarkan pula. Ya, dalam ni macam-macam. Orang yang selamat maknanya orang yang kurang menengok ni. Tak berapa layan tu selamatlah dia. Kalau rajin layan, tengok, wah, lepas tu sebarkan, rupanya tak betul. Kalau betul dah dikira macam mengumpat, tak betul dikira fitnah. Ya, dua-dua kena. Jadi kalau nampak tak elok tu tak payah baca, doakan keampunan tu orang tu. Saya pun tak nampak dia mencuri duit negara. Contoh macam tu ya. Fitnah tu curi duit negara berjuta-juta, berbilang, saya tak nampak. Itu antara dia dengan Allah SWT. Semoga Allah ampunkan dosanya. Ha. Ni dah nak mula kempen darah ini, macam-macam masuk dalam. Jadi tak kira sekarang ustaz ke, orang masjid lima waktu ke, terlibat juga ya dalam perkara tersebut. Ya. Ha. Jadi apabila kita ditimpa musibah, apa-apa kesusahan dapat pada kita, kemalangan, kecelakaan dan sebagainya, cepat kita ingat, ya Allah, ini kerana dosa kulah, ya Allah, kau timpakan aku musibah ini. Segera kita bertaubat, astaghfirullah, astaghfirullah. Sambil kita baca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita dapat musibah ataupun mendengar orang lain mendapat musibah. Firman Allah Ta'ala, belum sama lagi. Andainya telah terlanjur melakukan sesuatu dosa, maka hendaklah menyegerakan taubat kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT menerima taubat hamba-hambanya serta mengampunkan segala dosa mereka, sedang dia maha mengetahui apa yang kita lakukan. Firman Allah Ta'ala, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tiada bertaubat, maka mereka adalah orang-orang yang aniaya. Hujurat ayat 11. Maksudnya mereka telah menginaya dirinya sendiri dengan mendedahkannya kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Disebabkan mereka telah tercebur ke dalam maksiat, malah terus melakukan maksiat itu tanpa bertaubat. Padahal Allah Ta'ala telah menganjurkan kepada mereka untuk bertaubat serta berjanji akan menerima taubat mereka. Firman Allah Ta'ala mensifatkan zatnya sebagai maha penerima taubat dan maha pengampun. Ghafiriz zam wa qamilit taub syadidil iqab zittaul la ilaha illahu ilaihil masir. Al-Mu'min ayat 3. Tuhan mengampun dosa, menerima taubat, sangat keras siksanya dan amat besar kurnianya.
Tiada Tuhan melainkan Dia, kepadanya lah kesudahan segala tujuan. Al-Mu'min ayat 3. Jadi tuan-tuan, puan-puan, rahimakumullah, Allah SWT sentiasa bagi peluang kepada kita. Yang pendosa ni, yang banyak buat dosa. Suruh bertaubat. Kalau itu pun tak mau, maka kita masuk dalam orang yang menzalimi diri kita sendiri. Kitalah yang menginaya diri kita sendiri. Dah kita terbuat dosa, Allah bagi peluang, nak ampun kan? Kita tak nak buat. Kita suka bertangguh-tangguh, nantilah dulu. Nantilah dulu. So, dah pencin, aku baru bertaubat, aku nak menuju pada masjid. Ada satu orang saya jumpa, jom bang, ya. Ikut saya ke masjid. Orangnya baik. Tapi masjid tak pernah bijak. Cukup baik, rajin sedekah. Jadi kita pun sayang dengan dia. Kita tak ada masalah, kita baik dengan dia. Minum sama. Kadang-kadang mancing dapat ikan, hantar dapat kita. Tak payah bayar, tanya. Baik betul. Suka bersihkan kubur, tak berkira. Khidmatnya cukup baik. Tapi tak mau sembahyang, tak mau ke masjid. Jadi kita pujuk datang. Nantilah, dia kata, nantilah. Saya belum bersih lagi, kata dia. Belum bersih lagi apa, tak tahu yang belum bersih. Ya, mudah-mudahanlah Allah Ta'ala bagi peluang dia sebab bertaubat. Wataubatan qoblal maut. Itu orang yang macam itu, tuan-tuan. Kadang kita suka melihat dosa orang yang buat terang-terangan. Itu tuan-tuan. Macam itu kalau dia bertaubat sungguh-sungguh, bila-bila masuk Allah beli guru dosa kita. Kita tak tengok pula, renung pada kesilapan dosa yang kita dah buat. Apa tuan-tuan, kadang kita tak perasan. Walaupun kita ahlul masjid, dalam diam-diam kita tak perasan, oh aku terlibat dosa besar juga rupanya. Suka kalau sikit-sikit sakit pergi bomoh. Baik orang tu tu katanya, ya. Boleh baikkan kalau patah tulang elok jumpa dia. Nah, ya, kita pula terlibat dengan perawatan-rawatan ni, ada bantuan jin dan syaitan ni pula. Niaga kena ambil pelaris. Kita tak perasan ni satu dosa. Bahkan dosanya lebih besar. Kalau tak bertaubat, takut kita tak diambil sama Ta'ala, menyebabkan syirik. Tak buah hati, kita pun sihir orang. Macam-macam tuan-tuan akhir zaman ni. Ya. Kadang-kadang kita ahli masjid, belajar agama. Kita pula bergaduh adik-beradik pasal tanah. Dalam pembahagian kita tidak adil. Macam mana tu? Suatu ya? Betul? Ya? Jadi elok kita azan, ada sikit lagi saya. Jadi kita tak perasan rupanya itu dosa. Dengan jiran. Ya? Orang-orang agama ada dosa itu sendiri. Orang-orang alim. Contohnya ya. Ulama ada dosa-dosa dia, bukan dia buat mesti dia berzina, minum arak. Kerana ilmu tadi dia untuk kau keuntungan. Dan dia tak nak amal ilmu yang dia ada. Dosa juga tuan-tuan, tidak menjalankan dakwah, dosa juga. Jadi kita rasa dosa yang kita nampak, mencuri, zina, minum arak, ya, yang itu nampak. Jadi kita sama-sama renung untuk diri. InsyaAllah kita azan tu. Mana kita sambung sikit ya. Astaghfirullahaladzim. Lah muazin baru. Ya. Setiap kita semua memahami kita ada dosa pada Allah SWT, maka kewajipan masing-masing, ya, kita buka pintu hati kita untuk mudah-mudahan dapat setiap hari kita bertaubat kepada Allah SWT. Ya.
Jangan kita tertipu dengan menangguh-nangguhkan untuk bertobat semata-mata. Ya, setiap masa hendaklah kita istighfar, sebab mati itu tidak kita ketahui kapan sampainya. Mati itu tak bagi syarat pada kita, saya, malaikat maut ni nak datang minggu depan, ada seminggu kamu bertobatlah betul-betul, tidak. Tengah makan dicabut nyawa kita. Tengah naik kenderaan dicabut nyawa kita. Ya. Tengah buat sama ada buat kebaikan atau kemaksiatan, sampai masa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan terlambat satu saat ataupun tercepat satu saat. Jadi sentiasa bertaubat dan juga sentiasa membuat kebaikan-kebaikan. Jangan ada terdetik kita nak buat kemaksiatan, menderhaka kepada Allah SWT. Yang dahulu, yang sudah tu kita lupakan, ya. Dan dosa sesama manusia kita, kita minta maaf. Ya, kadang-kadang sampai yang saya cerita tadi tu, ya. Elok kita tak buat dosa minum arak, judi, zina, sebagainya, riba. Tapi rupanya kita ada dosa pembahagian tanah, tak sama kita termakan dua tiga kaki. Kita ambil lebih. Ya. Arwah mak bapak kita meninggal, ada kita hutang dengan dia, mereka patutnya kena pulangkan, kita tak pulangkan. Patutnya masa meninggal tu kita pulangkan ni, saya dah, ya, dulu hutang mak 20,000. Saya pulangkan dah jadi faraid daripada adik-beradik. Ah, ini mak dah meninggal. Alalah, ya, macam tu. Contoh, ya. Baik. Cubalah renungkan ayat ini dan perhatikan maksud yang terkandung dalam di dalamnya, dari pengertian yang mulia dan rahsia amat berkesan yang boleh membangkitkan perasaan takut dan harapan serta gemar dan gerun dan sebagainya. Firman Allah yang lain, "Wa ma yatazakkaru illa man yunib." Fadu Allah mukhlisina lahuddin. Dan tiadalah yang mengambil peringatan melainkan orang yang kembali ke pangkal jalan. Maka serulah Tuhan dengan penuh tulus ikhlas, yaitu beragama kepadanya. Jadi orang yang disukai SWT, maka dia akan kembali pada SWT, yaitu bertobat pada SWT. Dan sentiasa menyeru berdoa kepada Allah SWT supaya kita dapat istiqomah amalkan agama dalam kehidupan kita. Ya Allah, biarlah aku pengunjung ni, ya Allah, terus kekal dalam amal agama. Jangan berpusing-pusing lagi. Sebenarnya, ya, saya beritahu doa Nabi, ya, bulan lepas ke apa. Nabi pun doa itu supaya hati kita tidak berbolak balik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Nabi sering doa tu. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, kekalkan, tetapkan hati dalam agamamu, ya Allah. Terus istiqomah amal agama sehingga akhir hayat kita, dan kita punya doa pada Allah iaitu akhir kalam kita mati dapat ucap la ilaha illallah. Itu hanya akan tercapai hanya hati yang bersih, yang ada iman, yang percaya. Kalau hati tadi penuh dengan kebesaran dunia, cinta dunia, hati kita gelap dengan dosa maksiat, macam manalah imam nak ajarkan talqin la ilallah, dia nak ikut. Orang masjid baca Yasin nak baca supaya dapat baca la ilallah, macam mana dia nak ikut. Kecuali setiap kita semua semasa hidup ni kita berusaha sungguh-sungguh bersihkan hati kita, isi dengan iman, takwa, keyakinan pada Allah SWT. Hari-hari bercakap kebesaran Allah supaya kebesaran makhluk keluar pada hati kita, insyaAllah tuan-tuan, hati yang bersih, ada iman, yakin yang sempurna pada Allah, kebesaran Allah, maka insyaAllah, ya, bukan manusia yang talqinkan dia, tetapi malaikat akan datang talqinkan dia dengan kalimah la ilaha illallah. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang berkata, Tuhan kami Allah masih hidup sentiasa, cerita kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah, mata lihat kebesaran Allah, telinga dengar kebesaran Allah, mulut bercakap kebesaran Allah, hati mengingati Allah. Maka nak mati, malaikat akan datang. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut yang bimbang, Tuhan tempat kamu dalam syurga semata Allah. Ikut la ilaha illallah. InsyaAllah tuan-tuan ya, sama saya, kita semua berazam untuk kita usahakan hati kita isi dengan iman yakin yang semua daripada Allah. Sama-sama bersihkan hati kita dengan dosa maksiat, daripada dosa dan maksiat. Ya, bertaubat bersama Ta'ala. Doa ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Selalu doa-doa tersebut supaya mendana hati kita terus istiqamah hingga akhir hayat, mati dalam iman insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minna wa minkum. Subhanallah ni subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asrina al insana fi khusril ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassalul haqq wa tawassalus sabr.